Nah, berhubung rumahnya Ajeng tertutup, ya, pagar nggak bisa dibuka, pintu tertutup rapat. Jadi gua numpang taksi ya mas, ya numpang taksi Mas Agus saja nih. Jeng, gua masih bisa masuk Jeng, ya, tapi naik taksi nih, ya, naik grab. Halo Ajeng, sales panci bolong. Jeng, dengerin, lu jangan suka ngebaca-baca screenshot media jadul. Ganjar dikucilkan, oh no, tidak ada saling mengucilkan kayak Demokrat pecah belah, yeah. Nah beda, saat ini Ganjar sama Ahok tertinggi dibanding AHY, yeah. Jadi beda Jeng, beda. Demokrat sama PDI itu jauh bedanya. Demokrat AHY itu ekek-ekek sekarang, yeah. Senior PSTK, nggak punya malu ini ya, panci sales bolong ini, yang ya kalau Demokrat yang terkucilkan iya terbagi dua saat ini ya, karena apa, jauh lebih bagus berkualitas Muldoko dibanding AHY, ya lo asal tahu. Jadi lo asal cucuap, nanti ya melibatkan asal mangap aja, kena senggol no kubu sebelah. Soalnya, ya, dengerin ya, sales panci bolong. Si itu, Muldoko sama AHY itu dua kubu sekarang ya. Jadi lo melawan sesama partai Demokrat itu sendiri, belum melawai partai umum. Ya Jeng, gak usah lo nyeles. Itu ini ya tentang PDI ya, ngapain lo ngorek-ngorekin PDI, korek-korek aja tuh masalah hambalang atau masalah yang kemarin ya kaderisasi semuanya dipanggil ya, atau enggak paling enggak nih kasus suap beli kursi ya mantan lurah Pacitan no DPR 9 miliar ya. Itu Jeng, yang penting ngapain lo cari-cari kesalahan kubu PDI. Ini sales rongsok kan panci bolong. Ya, denger lo Jeng. Sales kok ngadi-ngadi lo. Enggak ada yang terkucilkan kecuali Demokrat sama Demokrat, belah dua sama PAN belah dua.